Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gibbons. Di video kali ini, dalam rangka memperingati hari kurban, kita di sini ingin melakukan pembelian hewan kurban. Kemudian nanti kita bakal nganterin itu pembelian hewan kurbannya, sapi dan juga dombanya ataupun goat. Soalnya kan nanti bentar lagi mau ada ya Idul Adha begitu. Udah, yuk kita langsung saja mulai untuk perjalanan kita kali ini di video kali ini. Iya, ini Bang Adan, kita kemana dulu Bang Adan? Oh ya, sebentar Bang Adan, ini saya mau ngambil tabungan saya dulu ini. Ini saya sudah nabung. Ini usus sana. Saya udah nabung ini. Ini sengaja uangnya sudah saya tabung untuk beli hewan kurban. Oh iya, ini kenapa? Udah. Gak ada nih. Iya, sapi mahal kan? Tenang. Saya sudah ada tabungannya. Ya Bang Adip ya, ini Bang Adip kalau mau beli sapi ini Bang Adip monggo, itu 10 juta ya Bang Adip. Yuk kita buat beli ya, cukup lah ini lah untuk beli nanti ngeborong sapi kurbannya lah. Ini kenapa rebutan? Udah yulah, yuk Bang Adan yuk. Ini daripada rebutan nih ada gope. Kalau ada yang mau gopean. Ayo Bang Adan, ayo. Ini kita masih lanjut lagi nih menuju ke tempat abang-abang sapi yang jualan sapi. Oh ini ada lagi sapi kurbannya. Ini sapi kurbannya kenapa lagi yang ini? Oh iya. Kasihan betul loh, sapinya pada ngadem di bawah pohon semua loh. Oh iya, yang ini lagi girang nih sapi. Jadi ini sapinya kenapa yang ini nih? Oh iya. Oh tuh sapinya girang tuh dia tuh. Karena udah lama nggak ada yang pengunjung kemari tuh. Akhirnya ada pengunjung lagi nih, girang dia tuh. Oh iya tuh, welcome tuh katanya tuh, welcome. Welcome. Eh ada mana ada bang sapinya ada. Ada. Oh ini ya, nah ini dia nih, akhirnya kita sampai juga nih di tempat apa namanya, pembelian hewan kurban. Nah di sini tuh apa ya, pusatnya lah pokoknya, di daerah Gibbon ini adalah pusatnya, ini terbesar di sini. Jadi kalau misalkan kalian ingin beli sapi kurban atau apapun, pokoknya murah sekali di daerah sini itu begitu. Lengkap lagi isinya, ada yang warna merah seperti yang di belakang ini, terus ada yang warna apalagi nih, dan ini sapi apa ini? Terkena virus. Abangnya jujur sekali di sini, jadi kalian nggak perlu khawatir ini kondisinya gimana. Jadi di sini jujur betul abangnya ngejualnya. Iya. Oh ini juga nih ada sapi yang kegirangan tuh. Terus ini apa ini? Kok saya? Mungkin Bang Adan ini bisa apa namanya, ajak kita keliling-keliling dulu nih di sini ada apa aja di daerah sini, mungkin sebelum kita deal dengan pembelian sapinya begitu. Ini apa lagi Bang Adan? Ini apa ini? Ini sedang rehabilitasi. Oh, yang ini sapinya lagi direhabilitasi. Iya. Iya. Soalnya memang kadang-kadang kondisinya kalau apa ya, sapi yang mau dikurban tuh suka ada yang stres atau mungkin dia kurang kenyang atau gimana, jadinya begini, ada yang stres. Nah, ini sapi-sapi yang stres nih direhabilitasi juga di sini. Mantap loh pokoknya lah sellernya di sini. Ini ada kuda sebiji. Ini kuda apa dongke ini? Ini apa ini? Ini sapi rehabilitasinya lepas Bang Adan. Sapi ya. Loh. Loh, oh iya dia semi masin Bang Adan, karena kedatangan kami membunuh salah satu sapi Anda nih, saya bayar tunai itu kontan 10 juta. Aduh. Ini oh ini di sini juga tersedia tempat makanannya tuh. Jadi untuk makanan sapinya pokoknya terjamin lah di sinilah. Terus kalau ke atas ini apa nih Bang Adan? Oh, sama ya. Di atas juga sama, ini tempat makanan semua. Jadi ya ini dengan produk-produk wea terbaik lah, gandum-gandum terbaik untuk makanan para sapi di sini begitu. Oh, gini ya. Oh, ini bentar. Ini saya mau lihat dulu nih kondisinya gimana. Ini not bad sih Bang Adan sih. Kalau yang ini berapa nih Bang Adan yang ini nih? Yang lagi kena virus ini di Bang Adan, ini mah gampang ini mah. Jangan. ini ada yang lepas lagi di Bang Adan satu. Kasihan penjual Haji Naim, ini rugi loh. Astagfirullahaladzim. Ini kompensasinya Bang Adan Zumi Masen. Memang kadang-kadang kalau lagi beli ya beginilah Bang Adan. Ya kita nggak pernah tahu gimana. Loh itu duit gopenya terbang Bang Adan. Oh, udah diambil. Itu gopenya terbang Bang Adan. Itu duit gopenya diambil dulu Bang Adan. Sayang Bang Adan. Gope juga duit Bang Adan. No, terbang. Ya. Ini tadi sapinya tewas satu.
Ini bagi leadnya Bang Adan, kayaknya saya minat sama yang ini nih. Saya minat sama yang ini. Ini ada name tag gak Bang Adan? Bisa nih Bang Adan. Jangan, ini sapi saya. Jangan. Jangan. Ini sapi saya, jangan. Aduh, bentar. Ini saya ikat dulu di mana ya Bang Adan deh. Ini kita deal dulu nih yang ini nih. Saya mau yang ini, kita pisahin dulu dari yang lain. Ini kita taruh dulu di sini. Nah. Loh. Sapi kundi Bang Adan loh. Sapinya ndi? Loh, sapi di mana? Ini ayo sini. Ayo. Ayo sini. Ini sapinya kenapa dah? Jangan lu, sapinya jangan lu. Ini bagus ini. Ini cuma orang nggak tahu aja, jangan lihat dari luarnya. Kita taruh dulu nih, kita simpan dulu nih sapinya yang ini. Nah. Kok gopek bentar. Nah. Tuh, nih gopek nih, itu buat mainan. Nah, ya tuh buat mainan girang dia tuh, waduh itu mantap banget dan. Kok saya? Itu disimpan dulu di sana, tapi kayaknya dipisahin dulu deh. Nampaknya yang ini agak agresif. Tadi saya ngasihnya gopek doang soalnya. Terus mana lagi Bang Adan ya? Aduh, kayaknya boleh nih. Ini nomor 8, nomor 7. Ini kayaknya bagus-bagus nih Bang Adan. Ini kita tes dulu ini. Ini jantan apa betina ini? Iya, ini sapi nomor 08. Apa yang terjadi ini? Oh, bohong ini. Waduh, penjualnya bohong. Ini ada susunya ini. Allah. Bang Adan nih, sekalian Bang Adan, kasihan yang dua ini kayaknya kepanasan dan saya juga kurang yakin bakal ada yang beli juga. Jadi ya saya beli juga deh ini sapinya, kasihan Bang Adan. Nih Bang Adan, ini untuk beli yang ini kita kasih 30 juta Bang Adan tuh, monggo tuh Bang Adan. Bang Adan tuh diambil dulu duitnya loh. Duitnya gak mau tuh Bang Adan. Tuh Bang Adan tuh lengkap nih lagi Bang Adan ya. Berapa puluh juta tuh Bang Adan, tinggal dihitung aja dah sendiri dah. Tiga tumpuk ya Bang Adan ya, satu lagi nih Bang Adan. Nah tuh monggo tuh Bang Adan tuh. Bayar di kasir, oh kasirnya di mana? Ini saya udah naruh duit ya Bang Adan. Yaudah ada di kasir dah, yaudah ke kasir dah. Tadi kan abangnya tewas. Saya mau naruh dulu duit ya. Bayarnya di mana Bang Adan? Ya. Oh ini kasir, oh yaudah. Ini Bang Adan tadi duitnya udah ditaruh di gudang nih. Iya, sama ini gopean boleh. Nih emang gopek nih Bang Adan. Uang tip. Nah, tuh ada uang tipnya. Nah, sekalian deh Bang Adan, kasihan deh Bang Adan ya atas hasil kerja kerasnya Bang Adan. Nih monggo silahkan. Tuh Bang Adan tuh banyak tuh, berapa gepok tuh Bang Adan tuh, ambil aja udah. Nih tuh buat Bang Haji Nain tuh. Nah, iya dah tuh ya. Dah sip. Dah yuk kita ambil aja dah sapinya dah. Bang Adan tuh sapinya lepas satu Bang Adan, itu kabur ke sana. Udah yuk kita jalan dulu. Nah ini akhirnya setelah kita belanja nih, belanja sapi, sekarang kita mau bawa lagi nih. Kayaknya kita mau belanja lagi itu sih, belanja domba ini, soalnya kita belum ada dombanya nih. Kambing, goat, belum ada nih kita nih. Ayo Bang Adan yuk. Ini kayaknya sapi merahnya duluan jalan deh Bang Adan dah. Ini kita berikan jalan dulu untuk sapi merahnya ini. Spesial ini, sapi khas. Khas dari Bang Haji Nain pokoknya ini. Formulasinya Bang Haji Nain aja nih. Yuk, ayo Bang Adan. Duluan Bang Adan. Rada agresif soalnya sapi yang itu Bang Adan. Klaim garansi. Iya. Ya ini kita lagi gondol dulu sapinya nih. Sekalian nanti kita mau beli domba juga. Iya. Jangan sampai tewas nih sapiku nih, hasil tabungan. Kamu tahu nggak sih ini hasil tabungan setelah beberapa lama lo. Oh ini sapinya Bang Rizky juga tuh, masih ada tuh. Itu Bang Adan kemana itu? Bang Adan. Eh Bang Adan, ini kita lewat mana Bang Adan? Lewat terowongan sini kah? Waduh, kayaknya lumayan ekstrim juga ini lewat sini nih. Wah, semoga aja sapi saya selamat ini. Sapiku mana yang ngomong-ngomong ya? Bentar, sapiku lepas kah? Sapiku! Sapi! Sapiku sini! Sini! Aku udah beli kau mahal-mahal! Ayo sini! Nah, ayo ikut! Loh! Ini banyak sapi ginian! Ini kenapa banyak sapi ginian?
Untuk sekarang kita mendingan ngelihat dombanya aja dulu dah Bang Adan dah. Gimana di Bang Adan? Daripada sapinya udah pada tewas kelamaan. Ntar juga ada garansinya kan Bang Adan, tenang aja lah ya, ada asuransinya. Yaudah yuk yuk kita sekarang lihat sapi dulu nih. Nah ini di daerah sini, ini udah cantik betul tuh lokasinya tuh. Ini udah ada stasiunnya Bang Adan lagi. Ini apa ini? Oh iya, di sini banyak sapi yang bertebaran lah di mana-mana. Tuh, ini udah cantik betul nih. Kalau yang kiri ini bangunannya Bang Hyper nih. Kalau kanan, nah ini bangunannya Oksi, Adan, sama Kaju. Wah, ini dia nih banyak nih. Nah, iya nih Bang Adan nih bagus nih. Wedus, ya beli wedus. Ini mantap nih wedusnya di Bang Adan nih. Messi. Wedusnya asik di Bang Adan. Ini wedusnya nggak ada yang nggak ada. Oh ini ada sapinya, masih ada nih. Oh ini dikirimin lagi nih sapinya nih. Saya tertarik nih Bang Adan nih, beli dah beli dah. Saya tinggal masih ada berapa puluh juta nih saya Bang Adan. Oh masih banyak Bang Adan duitnya nih. Nih saya beli nih, saya borong dah. Saya kalau udah sekali tertarik saya girang Bang Adan nih. Nah nih ya. Tuh Bang Adan, saya borong semuanya, tenang aja Bang Adan. Aduh, udah, saya udah kekayaan. Saya nggak mau duit lagi, udah kebanyakan duit, saya nggak mau. Nggak mau, puyeng banyak duit, puyeng, nggak mau. Buat yang mau aja, no, monggo, saya udah nggak mau, saya pilih. Ya udah, ya pilih dulu, pilih. Nih, saya tertarik yang ini, saya gasken langsung. Ini, gasken nih. Ini juga. Yuk, keluar. War. Yo, war. Nah, sip. Lagi nih yang ini nih. Yang ini juga mau saya. Yang ini kenapa nih Bang Adan? Gak bisa kalau bisa. Ayo nih yang ini mau. Terus ini juga. Nah, udah. Aduh, penuh betul. Udah tuh ambilin tuh duitnya noh. Saya udah kekayaan tadi dapat duit nih. Memang ini dari hamba Allah luar biasa sekali. Tuh duit, oh monggo lah, saya udah kebanyakan duit, udah cukup lah. Nah ini udah cukup nih kayaknya Bang Adan nih. Saya udah nggak bisa ngeliat jalan loh. Ini kenapa nih Bang Adan sapinya mendem nih Bang Adan? Ini sapinya spesial apa ini Bang Adan nih mendem begini nih? Unik nih Bang Adan sapinya nih. Wedus jalan ekstra waktu. Ya udah nih Bang Adan nih, kita nampaknya udah cukup nih Bang Adan. Kayaknya saya jadinya bawa sapinya aja nih, kurban sapi soalnya tadi kurban sapi wedus ini soalnya tadi sapinya tewas. Jadi ya udahlah, untuk sapinya mau biar nanti dikirim aja sama abang-abangnya. Untuk sekarang mah saya bawa ini aja dulu. Yuk sekarang kita bakal kirim dulu nih, kita akan mulai melakukan pengiriman ini hewan kurbannya nih menggunakan jasa transportasi kereta api. Tenang saja. Ini mari kita lihat ini. Kita kirimin lewat mana ini? Ini yang kelinci dikurbanin juga kah Bang Adan? Ada kelinci juga tuh Bang Adan. Yuk, kita sekarang ikutin dulu Bang Adannya untuk mengirim hewan kurbannya ini. Oh, lewat sini. Yuk, ini masuk dulu. No, masuk. Nah, iya. Yuk Bang Adan. Di mana Bang Adan kita tunggunya? Kayaknya untuk yang jinak-jinak ini naik duluan apa gimana ya di sini? Oh iya di sini, ya udah. Yuk kita sambil nunggu dulu. Nah ini di sini sekarang kita akan menunggu kedatangan keretanya nih yang untuk mengantarkan kereta-kereta kurban kita ini nih, hewan-hewan kurban kita ini nih. Entah kenapa kok hewan kurban saya tinggal sisa dua ya, tadi perasaan ada banyak. Aduh ya, ini kita sambil nunggu kedatangan keretanya dulu ini. Oh tuh ada keretanya Bang Adib no. Kereta barang nampaknya nih, kereta barang lagi lewat. Ya ini kita sambil nungguin kedatangan kereta, sambil hunting-hunting juga. Ada kereta Bang Adip lewat. Kereta gerbung barang, gerbung apa itu? Kargo, peti kemas. Oh ini dia nih keretanya datang nih, Bang Patir, awas Bang Patir ntar ketabrak Bang Patir. Nah ini keretanya datang nih. Ini dia nih kereta yang digunakan untuk mengantarkan hewan kurbannya dari stasiun Gibbons ini sampai ke daerah Nut-Nut. Oh itu ada Bang Rizky lewat no, pakai Tokyo 8500 no, dia no. Lewat di jalur sana itu. Melintas langsung. Nah, ini dia nih. Nah, ini udah ada yang naikin nih keretanya nih. Yuk, kita siapin aja kita naik-naikin ini. Hewan kurbannya langsung kita naikin.
Langsung kita naik-naikin. Nah, jadi beginilah. Kita harus mengantarkan dulu hewan kurbannya. Ini gerbongnya gerbong dari Bang Adib. Ini beliau buat gerbong utility lah begitu. Bisa dipakai untuk apa aja ini. Keperluan tebu juga ya Bang Adib ya. Tebu terus apalah ya kayak gini pengantar hewan kurban dan sebagainya begitu. Itu depan juga sudah ada lorinya tuh. Nah, ini kita masuk ke jalur 4 stasiun Gibbons. Nah, bagi para penumpang itu monggo tuh silahkan naik dulu kereta Tokyo-nya. Nanti juga saya ikut naik Tokyo-nya, tapi nanti untuk sekarang enggak dulu. Saya harus ngejagain kereta ininya dulu ini. Apa hewan peliharaannya dulu nih kita harus jagain. Iya. Ayo terus, ngebut. Iya, ini kita menikmati pemandangan. Iya, sekarang kita sudah berada di stasiun Meihatsu. Ini kita di sini tertahan sinyal dulu nih. Antara kita bakal menunggu apa namanya? Silangan atau bagaimana? Soalnya kan kita keretanya bukan kereta prioritas, jadi wajar aja kalau misalkan kita harus mengantri begitu. Nah, ini sambil kita menunggu antrian, kita sambil lihat-lihat juga nih bagaimana hasil karya dari Bang Adib ini keretanya. Ini ada lori Bang Adib ini A14 Willy, ini masih coming soon. Ini masih dalam tahap pengembangan juga, ini lori mininya ini. Namun seperti tadi yang kita lihat itu sudah ada suaranya, sudah ada performanya, mantap loh ini lorinya lah. Ini ada gerbongnya juga, nanti sepaket atau enggak ini Bang Adib ya? Saya kurang lupa deh ini nanti sepaket apa enggak, atau mungkin terpisah kepalanya doang sama gerbongnya terpisah, kurang tahu juga nanti. Oh sepaket, tuh kata Bang Adib sepaket. Ini banyak variasinya nih, cuma sekarang yang lagi kita pakai baru dua ini doang. Ada banyak variasinya. Mungkin nanti ke depannya bakal lebih banyak lagi variasi, kita tunggu saja nih hasil development dari Bang Adib begitu. Iya ini nampaknya jalur 1 akan masuk KRL ini. Ini KRL yang tadi di Gibbons, baru sampai di sini kita harus mengalah dulu sama KRL-nya ini. Semboyannya Pak Masinis. Nah, mantap. Aduh, kok saya digebuk. Aduh, ini dia nih, ada Tokyo 8500 juga nih. Akhirnya kita udah berhasil ngebuat Tokyo 8500-nya juga. Satu jalur koal OTW. Nanti dulu Bang Adib penuh jalurnya Bang Adib sepurnya. Nah ini juga, nah ini KRL juga sudah beranimasi, sudah full animasi juga. Nanti bakal kita review-review juga nih untuk yang Tokyo-nya. Tapi nanti untuk sekarang saya naik dulu keretanya Bang Adib dulu ini begitu. Sambil ngejagain juga keretanya Bang Adib begitu. Loh kok ini ada yang berubah jadi onta ini, siapa yang siapa yang nyembeli onta ini berubah jadi onta ini, mantap betul. Nah itu ini kereta Tokyo. Ini Tokyo-nya kemana ini Bang Adib? Eh Bang Adib, Bang Rizky, ke Cirebon Tokyo-nya, mantap. Tokyo-nya ini bakal sampai ke Cirebon. Cirebon dadakan, oh iya. Ya mantap lah, sekilas tuh seperti ini kondisinya Tokyo-nya.
ada displaynya juga tuh, displaynya. Oh, udah mau berangkat lagi keretanya. Nanti kita lanjut review lagi dah. Iya, Tokyo-nya sudah berangkat. Selamat jalan, Pak. Hati-hati di jalan, Pak Masinis. Akselerasi kencang betul tuh Tokyo-nya. Iya, Tokyo-nya sudah berangkat. Oh, ini ada melintas langsung nih keretanya Bang Adib ini. S35 ya, Pak Masinis. Aduh, nggak dapet S35 dong kita. Pak Masinisnya lagi fokus betul itu. Iya, ini ada kereta Koal melintas langsung jalur 1 stasiun Meihatsu. Nah, itu dia. Iya, hati-hati di jalan, Pak Masinis. Nah, udah. Ini nampaknya sudah. Oh iya, udah mau berangkat lagi nih kereta kita. Udah mau berangkat lagi. Saya mau naik dari sini deh. Yuk, yo Bang Adan, gaskan Bang Adan. Iya, saya lagi mode hening ini, mode nggak ada suara, mode perjalanan. Oh, itu ada Tokyo-nya lagi berhenti di sana. Dikebut aja Bang Adan, nggak apa-apa nih. Gas Shelby. Oh, ini dia nih, ada papasan kereta lagi nih, KRL lagi. KRL Tokyo, apa ini, liverynya SS ini. Tuh, liverynya SS. Itu memang lokalan dia muter-muter di jalurnya SS memang. Iya. Jalur 1 stasiun Shelby, akhirnya kita sampai juga. Iya, ini dia KRL Tokyo dia datang. Tokyo 8500. Iya. Nah, kita bakal naik Tokyo soalnya sekarang nih. Sip. Sip, mantap. Saya mau coba numpang sama Bang Masinis deh, sama Pak Masinis. Ini ada kursinya nggak Bang Rizky? Nah udah. Nah, ini kita numpang sama Pak Masinisnya nih di sini nih. Iya. Iya, nah di sini kita bakal melanjutkan perjalanan menggunakan Tokyo. Untae kabur loh. Kok untae bisa kabur? Iya. Kita melakukan perjalanan dengan menggunakan Tokyo, ya mungkin rasanya naik Tokyo. Disetirin oleh Bang Rizky. Saya bisa ke belakang nggak? Oh bisa nih, saya bisa ke belakang juga nih. Oh, kereta belakangnya bisa kelihatan lagi belok. Ya begini rasanya. Aduh. Untung aja saya bisa naik lagi. Ya, ini kita sedang persiapan untuk keberangkatan ini. Bagaimana penumpangnya sudah pada ready? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai perjalanan.
Nah, itu dia nih. Oh iya, nah itu dia nih. Nah, ini nanti kita akan naik kereta ini dari stasiun Humba-Humba ini sampai ke stasiun Rotterdam begitu. Kita akan menggunakan Glacier Express. Kereta ini aslinya kereta dari Swiss sebenarnya ini. Tapi ya mirip-mirip kayak Indonesia juga lah, kayak panoramiknya Indonesia begitulah, sama aja. Oh iya, pintunya sudah dibuka. Loh, ketutup Bang Adim, buka lagi Bang Adim. Pintu E ketutup Bang Adim. Nah, ya udah. Terima kasih Bang Adim. Nah, ini kalau mau naik nih monggo silahkan, kalau ada yang mau naik ini. Ini juga ada gerbong mangannya di sini ya Oksi ya. Ini ada gerbong mangan. Ini gerbongnya ini ada second class, kemudian ini ada first class, dan ini ada gerbong mangan. Ini Oksi lagi dia ada di gerbong mangan ini Oksi ini. Ya Oksi ya. Lumayan juga sih pemandangannya. Aku jalan duluan ya. Boleh, boleh Adan kalau mau jalan duluan monggo. Kalau Adan mau jalan duluan silahkan. Ya, no keretanya Bang Adan sudah jalan itu mirip pakai binatang ya. Ya, kita menyusul perjalanan juga dari stasiun Humba-Humba ini jalan. Ya, ayo kita jalan. Nah, di dia nih. Ini kita saya dapat yang kursi mundur ini nampaknya, tapi nggak apa-apa lah, cantik lah. Pemandangannya lumayan lah. Nanti akan lebih cantik lagi. Itu jalurnya piye itu Kipari? Putus apa lanjut Kipari? Depan. Di bawah 20 kilo Bang Kipari biar nggak anomali keretanya. Adip yang nyetir loh aku. Oh, Adip yang nyetir. Adip udah profesional harus ya. Aku mau pengen ngopi sih. Oh iya, pengen ngopi. Eh, itu Rizky bisa join akhirnya. Sabi eh mati satu iya, kita mau belok ke kanan. Aku di depan aja. Oh iya, kependem tiang. Loh iya, kependem tiang. Oh ini dia nih, nah ini mulai sinik. Apakah sinik sudah damai? Sudah damai, ini bisa dikejot 30-40 kalau Adip punya ya ball of steel, monggo 30-40 Bang Adip. Ayo. Itu kenapa pada di belakang semua itu duduknya itu? Nah, ini miniaturnya. Ini miniaturnya datang. Ini miniaturnya. Nah, ini kalau di gerbong panorama ini ada miniaturnya juga nih, jalan-jalan nih. Nah, ini miniaturnya sampai. Duh, diapain itu? Anda minum apa di sini? Oh, ini keretanya lagi berhenti lagi nih. Nampaknya kena sinyal merah lagi nih. Nah, tuh kereta ini berangkat lagi. Di stasiun Gedang itu posisi biasanya gimana ya? Apakah sudah bisa dimasukin? Oh, nampaknya. Nah. Iya, keretanya kembali lagi ke sana. Iya, kalau mau lanjut ada di sini lagi lah. Nah. Nanti keretanya masuk kemari. Nah. Kereta nanti lanjut lagi di sini datangnya. Iya, ini kami melanjutkan perjalanan lagi. Ini sekarang saya lihat lagi di Panorama Bar namanya ini. Aduh, turunan gak ini? Iya. Ya untung miniaturnya normal ya, tidak anjlok, tidak apa, sehat. Iya. Miniaturnya. Ya nampaknya kita sudah mulai melihat pemandangan pantai di sini, tandanya kita mau sampai ke stasiun Gedang. Iya, oh ada kereta lagi di sana. Iya, kita papasan sama kereta lagi nih. Oh iya, wih mantap. Bawa apa nih tuh keretanya tuh, mantap sekali itu.
Oh iya, oh iya. Ada yang lepas satu itu. Oh, itu kenapa itu kereta yang satunya lagi mundur lagi, nampaknya ada yang ketinggalan tadi hewan peliharaannya itu. Mereka harus kembali lagi. Nah, ini dia nih kereta kurbannya sudah sampai sini duluan tadi karena kita mengalami anomali. Jalur sini memang belok-belok. Ini kita mode ini aja. Hood-nya saya matikan. Nah, ini kita akhirnya sampai juga di Karasi Sentral. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita biar nunggu si Bang Adan nyusul dulu. Bentar, Bang Adan, dia nyusul lewat jalur mana ya? Mohon itu. Oh iya. Aduh. Astagfirullah, saya langsung sekarat loh. Astagfirullahalazim. Ya, kita menunggu dulu keberangkatan dari keretanya itu. Bang Kipari di mana ya, ngomong-ngomong posisi ya? Halte. Oh, udah di depan berarti udah lewat kerosin. Wow. Oh, beliau udah duluan Bang Adib. Ya udah enggak apa-apa lah, kita gaskan lagi, yuk kita jalan lagi.
ini apakah ada saran apakah kita perlu di sisi kiri atau di sisi kanan untuk dapat pemandangan yang terbaik ini Bang Adib? Kanan kiri bagus. Oh, kanan kiri bagus ya. Bugi Pari jadi. Oh, iya. Monggo, silakan. Oh, tempat duduk iya. Ternyaman. Oke. Jadi kanan kiri sama saja bagusnya. Yang penting enggak ada orang di depan muka ini. Di kanan itu ada plakat ya. Mau dibaca sendiri. Oh iya, ada plakat. Apa ini? Iya, itu mungkin yang shutter speed-nya diapain tadi biar jadi jelas enggak ngeblur. Oh, saya iya. Ngeblur soalnya tadi. Fotonya pakai shutter speed yang tinggi ya. Oh, karena shutter speed-nya tinggi. Bakal sedikit ngeblur di sini karena sangat menggoda. Iya, nah itu seperti yang kalian lihat ini pemandangannya sudah mulai cantik. Ya, jembatan pertama. Kita baru melewati jembatan pertama ini. Iya, terus di sana itu ada pelang lagi tuh. Nah, itu. Enaknya banjir terus gitu ini. Oh, iya. Oh, cantik sekali ini. Pemandangan kita ngelewatin jembatan lagi. Terowongan. Kebut di Pari. Ya, mohon untuk kereta di depan untuk dikebut karena saya sudah berani untuk menyentuh 60. Iya. Ya. Kita melewati jembatan lagi nih, banyak sekali jembatan. Oh ya, ini ada. Iya, halte. Wah, asik sekali ini pemandangannya, beneran cantik betul. Aku mau pindah ke sisi kiri, coba deh saya bisa nggak pindah ke sisi kirinya ini. Nah, saya pindah ke sisi kiri, aku pengen lihat sisi kirinya bagaimana. Tanjakan kawan, kupluk ada nyusul. Ada apa dengan kereta di depan ini? Kami tidak tahu jadi apa. Udah jalan santai aja di sini kepada yang nanti. Iya. Itu CPT diteleport itu. Eh, ini kita sudah melewati daerah biomenya sudah habis, biome S-nya. Di kanan itu ada rumah enggak tahu kenapa ini kita. Oh iya, ada rumah di sini. Belokan, Masya Allah, ada apa ini di depan sana? Ini diberi nama jadi ya, saksikan sendiri. Ini jadi cantik sekali ini. Ini ada terowongan yang mempunyai jembatan. Cantik banget loh ini loh. Wih, cantik sekali loh ini loh, serius. Rasanya aku ingin mengulangi lagi tadi perjalanan tadi, boleh enggak Bang Mas ini mundur lagi ya? Reservasi tiket lagi ya. Aduh. Iya, tapi itu tadi eksotis betul lah tadi perjalanannya, bahkan aku pengen mencoba lagi untuk jalan ke sana. Iya, ini kita sudah mulai melewati jembatan lagi. Ini tandanya udah mau sampai ini kayaknya nih. Udah mau sampai ya Bang Adib ya? Iya, ini tinggal tikungan S. Tikungan yang ikonik karena ini benar-benar baru. Dan oh iya. Ya. Ada yang berhenti di peron. Yang cukup unik. Oh iya, karakter cukup unik. Berhenti di peron. Ada berhenti di peron kawan. Mohon maaf itu masinis depan kok ngebul itu kenapa ya? Oh, kurang tahu saya juga tuh. Radionya tuh masalahnya masuk ke kabin penumpang juga ini. Iya. Waduh. Memang SOP-nya begitu. Waduh. It's the sky. Iya. Aku mau berhenti di Baduk. Mau berhenti? Saya penasaran sama stasiun itu terdam apa yang terjadi ini. Penasaran saya serius. Aku ingin. Iya. Ya, nampaknya kita sudah mulai melewati tikungannya di sini. Hati-hati Bang Adib. Tikungannya tajam betul ini. Ini gerbongnya mahal Bang Adib. Awas tadi Bang Adib cat-catnya Bang. Iya. Tapi ini mah udah aman lah ya. Udah pasti aman lah ya Bang Adib ya. Insya Allah. Insya Allah iya. Iya. Terus, adan terus, maju terus. Asip, Dorifto Bio. Beliau Dorifto, bokongnya Dorifto. Bokongnya Dorifto, ini kereta mau masuk loh ini loh. Ini gas truk 1 itu. Gas truk 1 Bang Adi.
biarkanlah urusan orang depo. Urusan depo. Mereka masuk mana tuh? Iya. Belok nih. Ini belok pasti belok. Diparing oh, besok gue. Hei, hey, apa ini? Ngelak, lo, 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 lo. Lo, lo. Aku ngelak lo. Iya, nah ini kita sampai juga di stasiun Notre Dame nampaknya nih. Nah, sampai juga di Notre Dame. Ganti yang dulu Notre Dame. Ini kalau lurus kemana ini yang ngomong-ngomong ya? Saya penasaran ini kalau jalur lurus lagi ini. Alhamdulillah sampai juga kita di stasiun Notre Dame. Ini ada kereta lagi datang ini. Rizky, Rizky, hampir saja. Hampir saja. Iya, ada kereta lagi masuk ini. Oh, full bagasi nama. Oh iya. Iya, ini dia stasiun Notre Dame. Perjalanan jauh kita dari stasiun mana tadi? Stasiun Gedang naik kereta ini, kereta Glacier Express sampai ke stasiun ini. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ya begini jalurnya. Oh, itu dia tuh. Nah, itu udah di loot tuh. Nah, itu dia tuh mabang itu. Udah di loot. Nah, ini mau dibawa kemana di Baghdad yuk. Kita Baghdad ini. Ini pintu keluarnya kemana ngomong-ngomong ini? Saya harus kemana? Berbanding sekarang ngurus apa fasilitas ini. Pintu keluarnya kemana sih? Antarkan kami ini pintu keluar. Iya. Ya, selamat jalan Glacier Express, ini cantik sekali lah. Udah ngerasain kereta mewah begini. Udah lama. Ya udah, ayo, 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 naik, ayo. Iya, ayo naik, ayo. Mati sama Jogli. Iya, kemana ini? Oh, ke kiri. Tap out yang di, yang ini. Loh, itu ada yang gak bayar. Iya, nah. Oh iya, Amerika. Nah itu terus untuk sapi-sapi kami gimana tuh ngebawanya itu? Ini ke samping. Oh ke samping, mari kita lihat ke samping katanya Bang Bang Adib. Udah ada kah? Ih sapi sebiji. Kok sebiji doang loh, sapi yang kami pesan belum pada datang kan? Astagfirullahaladzim. Eh sapiku mana? Sapiku mana? Ini apa ini? Oh ini onta nih, ini ada onta datang mon nih. Oh ini udah pada datang. Iya, nah ini udah pada datang nih. Nah, iya jadi pisah. Dipisah dan dipis. Dipisahin ada mon nih. Lu, lu tolonglah. Eh ini udah. Iya, iya. Ini akhirnya kita sampai juga di sini ya. Beginilah dia kondisinya untuk kurbannya. Nampaknya ini langsung dikurbanin ini secara massa. Ya begitulah kondisinya. Nih. Terima kasih sekali untuk kalian semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Terima kasih juga nih atas support dan dukungan kalian semua yang sudah ikut join dalam video ini, yang menonton video dari awal sampai akhir, dan yang sudah ikut join dalam Gembos Platinum ini. Sampai jumpa lagi di latar selanjutnya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.